Guys, cowok ini jalan-jalan pakai mobil Krabby Patty, kok bisa? Jadi guys, pria ini ingin membuat mobil berbentuk Krabby Patty. Soalnya masa kecil dia selalu ditemani dengan SpongeBob. Nah, rencananya mobil itu akan diberikan kepada adiknya. Tapi si adik tidak tahu guys, karena ini adalah kejutan. Oke, pertama pria ini membeli mobil golf bekas tuh. Mobil inilah yang akan disulap menjadi mobil Patty guys. Mesinnya juga diambil dari motor bekas. Saat dicoba, mobil itu bisa melaju dengan cepat. Sebelum mobil Patty-nya jadi, pria ini memberikan tiket liburan untuk sang adik agar dia tidak tahu tentang mobil Patty itu. Dan kalau mobil Patty itu jadi, pria ini bakal menyusul adiknya dengan mobil tersebut. Mobil pun jadi nih, pria ini akhirnya memulai perjalanannya menuju pantai yang adiknya kunjungi. Pria ini hanya memiliki waktu 26 jam dan kalau lewat dari itu, si adik akan pulang lagi ke rumah. Wah, gimana guys, apakah pria ini akan berhasil? Lanjut part 2. Part 2, pria ini ingin menyusul adiknya di pantai menggunakan mobil Patty ini guys. Di jalan banyak yang melihatnya dan memuji mobilnya itu. Di tengah perjalanan, dia pun ditelepon karena katanya video dia naik Krabby Patty viral di sosial media. Karena ada yang rekam saat di jalanan. Dia berharap semoga adiknya itu tidak main HP supaya tidak melihatnya. Saat lanjut jalan, tiba-tiba dia disetop polisi di jalanan. Dia sangat panik karena dia pikir sudah melanggar sesuatu. Ternyata polisi itu melihat videonya yang viral di media sosial dan hanya ingin berfoto dengannya saja guys. Mobil pria ini juga mengalami mogok. Dia sampai kehilangan waktu 2 jam untuk membenarkan mobil Patty-nya itu. Setelah berkendara selama 13 jam, pria ini akhirnya sampai juga guys. Saat dikasih tahu kalau mobil ini untuk adiknya, adiknya pun senang banget tuh. Akhirnya mobil impian masa kecil mereka bisa terwujudkan juga. Keren banget ya guys. BTW, kalian suka film kartun apa? Coba komen. Guys, keren banget. Kalau kita pakai sepatu ini, kita bisa jalan di atas air loh. Jadi cowok ini ingin membuat sepatu yang bisa untuk berjalan di atas air gitu. Tapi proses pembuatannya tidak semudah itu. Bahkan alat-alat yang digunakannya saja tidak murahan dong. Jadi sepatu itu dibuat dari besi ringan. Lalu di bawahnya terdapat baling-baling agar bisa mengangkat badan kita di atas air. Sekarang percobaan pertama nih. Dia memakai kolam kecil dan pegangan dengan tali. Alhasil dia cuma jadi puter-puter gini guys, pusing gak tuh? Kemudian dia pun mencobanya di kolam renang. Kali ini sepatunya lumayan stabil. Tapi karena belum pandai memakainya, dia sampai terjatuh-jatuh mirip dengan lumba-lumba. Lanjut di percobaan ketiga, dia ingin mencoba sepatunya di atas air danau ini guys. Sampai akhirnya, apakah dia akan berhasil? Lanjut part 2. Part 2, setelah mencoba sepatu itu di kolam kecil dan kolam renang, kini akhirnya dia mau mencobanya di sebuah danau. Di situ dia mulai bersiap-siap memakai kacamata renang dan juga baju renang berwarna hitam. Lihat deh guys, pemandangannya di situ sangat indah sehingga menambahkan semangat cowok ini. Saat sudah masuk ke dalam air, cowok ini begitu keren mirip seperti Aquaman. Tidak hanya bisa berdiri dan berjalan di atas air, cowok ini juga bisa menyelam dan muncul berdiri kayak gini. Bahkan dia juga bisa berenang cepat di dalam air loh. Wah, mirip Aquaman banget ya guys. Tapi sayangnya baterai sepatu itu cepat habis, sehingga tidak bisa dipakai untuk menyeberangi lautan. Tapi meskipun begini saja sudah keren banget ya guys. BTW, kalian mau gak nih coba pakai sepatu ini? Komen di bawah. Suatu hari ada seorang satpam yang melihat pria culun sedang bermain basket dari CCTV guys. Saat itu pria culun tersebut tidak berhasil memasukkan bolanya, yang membuat bapak satpam ini menertawakannya karena selalu gagal memasukkan bola basket. Dan saat pria culun ini ingin memasukkan bola lagi, tapi selalu gagal guys. Sehingga bapak satpam ini semakin tertawa ngakak dengan sangat keras. Kemudian tiba-tiba saja pria culun itu mengukur ring bola basket. Setelah itu dia juga mengukur jarak bola yang akan dilemparkan nantinya. Tidak hanya itu, pria culun ini juga membuat rumus yang begitu sulit. Si bapak satpam masih tertawa dengan tingkah laku pria culun tersebut. Tapi sampai akhirnya asli gak nyangka banget. Lanjut part 2. Part 2, pria culun ini selalu gagal memasukkan bola basket ke dalam ring. Sehingga bapak satpam yang melihat pun langsung menertawakannya. Tapi setelah itu, saat bapak satpam melihat di kamera CCTV, pria culun itu terlihat sedang mengukur ring basket dan juga mengukur jarak untuk dia melempar bola. Bahkan dia membuat rumus yang sangat sulit untuk bisa memasukkan bola basket tersebut. Bapak satpam itu masih terus tertawa dan saat pria culun melempar bolanya, bener aja dong dia bisa memasukkan bola tersebut. Bahkan dia bisa memasukkannya 3 bola sekaligus. Seketika itu bapak satpam pun jadi melongo gini dong. Dan ternyata sebelumnya pria culun itu sudah mengetahui kalau bapak satpam itu melihatnya dari CCTV. Sehingga dia pun melambaikan tangan ke arahnya tuh. BTW, coba komen apa pelajaran dari video ini guys.